Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami bacakan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka Bakti PUPR Sikap Membangun Negeri pada upacara peringatan Hari Bakti PU ke-77. Yang saya sangat kita hormati dan banggakan pimpinan dan para anggota Komisi 5 DPR RI, para gubernur di seluruh Indonesia, para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia, para senior Kementerian PUPR, segenap keluarga besar Kementerian PUPR, seluruh insan PUPR, pada organisasi perangkat daerah, para mitra kerja Kementerian PUPR, bapak, ibu, dan saudara yang saya cintai. Pertama-tama izinkan saya mengiringi bapak, ibu, para insan PUPR, dimanapun berada, untuk memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Sabtu 3 Desember 2022, kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-77 dengan tema 77 tahun Bakti PUPR Sigap Membangun Negeri. Bapak Ibu insan PUPR yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk sejenak mengheningkan cipta, untuk mendoakan arwah para pahlawan, serta taruna, para senior dan keluarga besar Kementerian PUPR yang telah mendahului kita berpulang ke rahmatullah. Semoga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perkenankan saya dengan tulus menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran insan PUPR atas kerja keras tanpa lelah selama ini. Melalui kekompakan dan kerjasama tim, kita menerobos berbagai halangan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas dan terus melayani masyarakat dengan infrastruktur yang kita bangun dan pelihara. Satu hal yang saya rasakan dari berbagai upaya yang Bapak, Ibu, para insan PUPR lakukan adalah semakin besarnya kepercayaan publik kepada kita semua. Upaya membangun kepercayaan tersebut tidak lahir dari upaya sesaat, tetapi merupakan buah dari kerja keras dan upaya perbaikan menerus. Saya ingin upaya ini melembaga menjadi nafas dan semangat setiap insan PUPR dimanapun berada untuk selalu membangun infrastruktur yang berkualitas baik, berestetika tinggi, dan ramah lingkungan untuk berkelanjutan. Bapak, Ibu, insan PUPR yang saya cintai, sepanjang tahun 2022 ini, Kementerian PUPR mendapat penugasan khusus dari Presiden Joko Widodo untuk mendukung beberapa agenda internasional di tanah air. Pertama, dalam rangka mendukung presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, Kementerian PUPR telah berhasil menyelesaikan penataan kawasan mangrove Tahura, mangrove sebagai showcase respon Indonesia menghadapi urban iklim, penataan jalan akses menuju Apurva, penataan lanskap Bundaran Ngurah Rai, penataan kawasan GWK, rehabilitasi Waduk Muara, dan pembangunan Embung Sanur. Hasilnya banyak mendapat apresiasi dan menjadi faktor penentu keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tersebut. Kedua, renovasi Taman Mini Indonesia Indah telah dibangun dan dibuka pertama kalinya tahun 1975 silam. Wajah TNII ini telah berubah total, lebih segar, lebih hijau, dan terkesan lebih luas. Marwah TNII sebagai ikon dan destinasi wisata kerakyatan Kota Jakarta seperti kawasan GBK dan Kebun Binatang Ragunan telah pulih kembali. Ketiga, penataan kawasan Labuan Bajo termasuk Pulau Rinca yang dilengkapi dengan berbagai kelengkapan infrastrukturnya untuk menyambut Asian
Summit 2023. Labuan Bajo telah berubah wajahnya dan menjelma menjadi destinasi wisata premium dan magnet baru wisatawan dalam dan luar negeri. Keempat, penataan kawasan Mandalika yang juga dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang pariwisata telah menjadi faktor kunci kesuksesan penyelenggaraan event MotoGP 2022. Mandalika kini telah sangat siap untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan event-event internasional lainnya. Kelima, Kementerian PUPR pun terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi program strategis dan prioritas nasional, seperti bendungan, jalan tol, irigasi, sistem penyediaan air minum, dan program 1 juta rumah pada tahun 2022 ini. Secara singkat, 9 bendungan akan bisa kita selesaikan, antara lain Simantok, Ciawi, Sukamahi, dan Beringin Sila. 167 km panjang jalan tol baru pada 13 ruas dapat kita operasikan, antara lain Taba Pananjung, Cibitung Cilincing, dan Pekanbaru Pangkalan. 75 ribu hektar jaringan irigasi baru dan 230 ribu hektar rehabilitasi jaringan irigasi dapat kita tuntaskan. Selain itu, 3 spam besar pun siap difungsikan, Burolis, Banjar Bakula, dan Kali Dendeng. 7 pos lintas batas negara siap dibuka untuk para pelintas, antara lain Seresan, Yateskun, dan Jokowi Bambang. Pembangunan rumah, baik rumah susun, rumah khusus, maupun rumah swadaya, dan dukungan prasarana-sarana utility untuk rumah bersubsidi telah mendekati target 1 juta rumah. Keenam, Kementerian PUPR terus melaksanakan program padat karya tunai pada tahun 2022 untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membantu menyediakan lapangan kerja bagi 611.000 jiwa. Seluruh capaian pembangunan infrastruktur PUPR di atas telah turut serta secara nyata dalam upaya memelihara optimisme pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah. Bapak, Ibu, dan para insan PUPR dimanapun berada, sepanjang tahun 2022 ini, Indonesia juga mengalami berbagai peristiwa bencana alam, antara lain banjir di Aceh Utara, longsor di Sitinjo Lewi, Sumbar, gempa di Petapanuli Utara, dan yang baru-baru ini terjadi gempa magnitude 5,6 di Cianjur dan Sukabumi yang telah mengibatkan jatuhnya korban jiwa lebih dari 320 orang, sekitar 27 ribu rumah rusak parah, dan puluhan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berbekal pengalaman sebelumnya dalam tanggap darurat hingga rehab dan rekonstruksi pasca bencana di NTB, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, NTT, hingga Semeru, Jawa Timur, Kementerian PUPR akan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk membantu pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pengalaman dalam pembangunan 1.920 unit hunian tetap, model rumah insan sederhana sehat, tahan gempa di Semeru, Jawa Timur, hanya dalam tempo 4 bulan, merupakan contoh yang baik untuk dapat kita ulangi kembali. Satu milestone penting yang akan dicatat dalam perjalanan bangsa kita adalah pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara yang telah kita mulai sejak Agustus 2022 lalu di kawasan inti pusat pemerintahan, meliputi penyiapan lahan matang, pembangunan jalan logistik, jalan tol, jalan lingkar, embung dan intik air baku, gedung perkantoran dan hunian bagi para pekerja. Hal ini mencerminkan komitmen dan kesungguhan Indonesia dalam mewujudkan IKN sebagai bagian dari mimpi Indonesia Maju tahun 2045.
Minat investor pun kini mulai tampak, tidak hanya dari dalam tapi juga luar negeri, seperti Uni Emirat Arab, Jepang, Republik Korea, RRT, Finlandia, dan Malaysia. Untuk mengakomodasi minat dan kebutuhan tersebut, kita akan memberikan karpet merah yang lebih merah dari biasanya, termasuk dengan mempercepat penyiapan lahan-lahan di zona 1B dan 1C paralel dengan zona 1A. Kita ingin memastikan bahwa keinginan Bapak Presiden untuk melaksanakan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2024 di IKN dapat kita wujudkan dengan tetap fokus pada kualitas, estetika, dan berkelanjutan lingkungan tadi. Bapak, Ibu, dan para insan PUPR yang saya cintai dan banggakan, menyongsong tahun 2023, saya ingin mengingatkan kembali pesan Bapak Presiden Jokowi dalam penyerahan DIPA PUPR 3 hari yang lalu, yaitu untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi dan melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pengembangan 3 kota industri pertambangan, Toroako di Sulawesi Selatan, Morowali di Sulteng, dan Wedabae di Maluku Utara. Selain itu, pada tahun 2023, kita terus melanjutkan persiapan penyelenggaraan Sandworld Water Forum 2024 di Bali sebagai festival air terbesar di dunia yang akan dihadiri lebih dari 30.000 orang. Event ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk selain saling berbagi pengalaman, pengetahuan, dan memperkenalkan inovasi teknologi sumber daya air di Indonesia. Tahun 2023 juga akan ditandai dengan tahun politik dengan eskalasi yang semakin tinggi. Saya minta kita semua untuk menjaga jarak, bahkan tidak terlibat dalam politik praktis, dan sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang negara. Tugas kita sangat jelas, memastikan agar semua tugas membangun infrastruktur dilaksanakan dan memberikan layanan publik yang semakin baik dan berkualitas. Saya juga tidak henti-hentinya mengingatkan kita semua untuk prinsip 4 IGNO, no give, no bribery, no give back, no luxurious, left still, agar Kementerian PUPR bersama para mitra kerja tetap menjadi lembaga yang kredibel, diisi oleh insan-insan PUPR yang amanah, akhlakul karimah. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, untuk mengakhiri, peringatan dari Bakti PUPR ke-77 merupakan momentum bagi seluruh keluarga besar Kementerian PUPR untuk terus meningkatkan nilai-nilai dan semangat untuk menjaga kekompakan, disiplin, militansi, pengabdian, dan sportivitas dalam bekerja seperti yang diperlihatkan dalam pelatihan bela negara. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan, pegawai, jajaran, dan seluruh mitra kerja Kementerian PUPR atas kinerja dedikasinya di tahun ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya bagi kita semua dalam menjalankan tugas dan kegiatan yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dirgahayu PUPR ke-77, Bakti PUPR, sikap membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri PUPR M. Basuki Hadi Mulyono. Yeah.
Dari atas menjadi PR kita ya untuk menjadi di kawasan Pantai.